viral video amatir detik-detik pelajar sekolah menengah pertama yang terlibat tawuran di Jalan Insinyur Haji Juanda atau Dago, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Terlihat sekelompok pelajar tiba-tiba saja menyerang pelajar lain yang berada di lokasi tersebut. Warga yang geram langsung membubarkan aksi tawuran tersebut. Dalam tawuran itu, salah seorang siswa dikabarkan mengalami luka-luka karena dikeroyok pelajar lainnya. Tawuran bermula saat sebuah angkutan kota yang dipenuhi oleh sekelompok pelajar tiba-tiba turun mengejar pelajar lainnya yang sedang berada di kawasan tersebut. Salah seorang pelajar sempat diamankan oleh sejumlah pedagang. Jatuh aja ada anak satu orang situ dipukulin sama anak-anak yang datang dan turun dari angkot. Ya. Cuma itu sih yang parahnya. Mereka dari mana, Kang? SMP 12 kayaknya. SMP 12 sama Muhammadiyah. Kang, ada yang membawa senjata tajam nggak? Nggak ada sih, cuma bawa sabuk doang. Sabuk ya? Belum ada keterangan dari pihak kepolisian terkait tawuran tersebut. Pasca pembelajaran tatap muka digelar, tawuran antar kedua kelompok pelajar di Sukabumi sering terjadi.